A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umuriddin yawadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan siang ini kami semua bisa berkumpul di kediaman Ibu Hajah Reni Herlina dan Bapak Haji Suprapto di acara tasyakuran 4 bulanan. Mudah-mudahan Ibu Hajah Reni Herlina dan Bapak Haji Suprapto selalu diberkahi, dilindungi dan diselamatkan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ibu Hajahnya juga semoga sehat, janinnya sehat dan bisa lahiran dengan selamat, lancar, mulus, rahayu. Amin. Insyaallah satu acana pangintenan abdi teh teu rusuh makana wong saukurnya nak kita patul izarna mung masakieu. Insyaallah kini orang ngebahas saalit tentang kita patul izar anu teu acan sering dibahas dalam perihal pentingnya kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga dan pentingnya dalam mendidik anak. Juga kita harus bisa mengetahui apa yang ada di dalam isi kehidupan yang sejati yang bisa mengikuti sesuai aturan hukum Islam yang sejati, karena kita tidak boleh bid'ah dalam keseharian, karena kalau misalkan bid'ah nantinya malah kita gak karuan dalam hidup. Nah insyaallah sebelum kita lanjut ke tausiah, gimana kalau kita sama-sama membacakan ayat 1000 dinar supaya Pak Haji dan Bu Haji dilancarkan milik rezekinya, diselesaikan dalam segala urusannya, diberikan perlindungan dan dilancarkan dalam setiap langkah. Hayo orang sasarangan mangga ibunya, bapak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Hai ibu sasarangan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa urang sadayana sing aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Insyaallah urang kawitan wae kanu intina nyaeta membahas tentang kehidupan rumah tangga yang baik dan supaya menghasilkan bibit yang baik dan juga anak yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilazi jalaqad anna bab nikah. Allahumma qini bihalalika haramika wa aqnini bifadlika aman syiwaka. Nah, di dalam kitab Patul Ijar ada kehidupan rumah tangga yang memang harus kita pelajari, dalami dan pahami supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sepertos ayeuna Bu Haji sareng Pak Haji alhamdulillah dipaparin kaajaiban ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta dipasihan amanah di usia Ibu Haji anu 44 tahun. Dipasihan amanah nyaeta berupa janin. Memang kalau misalkan secara lahiriah langka ya Bu ya, di usia 44 bisa mempunyai, bisa hamil lah intina pamisunda nama gitu.
Nah, di sini karena memang kalau yang saya lihat dari Bu Haji dan Pak Haji ini mempunyai ketulusan, keikhlasan dan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam janin yang dikandung oleh Ibu Haja, dan insya Allah janin tersebut akan membawa kebaikan bagi keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di sini di dalam hidup rumah tangga yang baik adalah seorang suami yang bisa mengerjakan semua pekerjaan istri. Orang salah mengartikan bahwa istri itu tugasnya mengepel, mencuci, memasak. Itu sebenarnya tugas suami. Karena istri itu tugasnya hanya tidur, sarang ngalayana naon ibu? Ngalayana naon? Nyaeta meladeni seorang suami dalam perihal napakah batin. Nah, di sini juga ada tata cara. Sebelum kita menggauli istri, berarti kita harus mempunyai wudu terlebih dahulu dari keduanya. Mulai dari suami dan istri, dan di situ pun kita juga tidak luput membaca syahadat 3 kali. Setelah kita membaca syahadat, disitulah terjadi pergumulan antara suami istri yang sah. Dan insya Allah atas izin Allah, disitu Allah akan memberikan karunia, berkah, anugerah, dan akan memberikan anak yang memang soleh-solehah berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Seueur ibu-ibu di dieunya anu kadang-kadang caroge teu ngartos kana janten istri leres. Aya oge sebalikna. Kadang geuningan pamé misalkan istri teh geuningan nuju capek, teras mapah oge geuningan kadang lambat, da geuningan kumaha nya itu ngalahirkeun mah otot-otot teh tos pararutus. Otot-otot dalam perut, rahim dan juga paha itu sudah putus, yang disebut dengan otot syirah amsyar. Syirah amsyar itu adalah otot-otot yang memang Allah berikan khusus terhadap wanita. Di mana wanita itu mengandung dan melahirkan, di situ otot-ototnya terputus. Maka dari itu setelah melahirkan janin atau setelah melahirkan bayi, kita akan menjadi lemah. Benar tidak ibu-ibu? Lemah. Kadang-kadang kita banyak pusing juga, capek, serba malas. Kadang-kadang suami tidak mengerti. Sunda nama cenah kunaon ai didinya atuh sarewae cenah jauh urang teh hayang cenah gitu kan. Padahal baik ngartos gitu kan, karena kan janten istri eta komo tos ngalahirkeun tos geuduh meurang kalih 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Eta memang kedah aya tata cara oge dina maparin napakah batin. Teu kengeng urang unggal dinten. Da aya waktos-waktos anu disunahkeun. Nah, nu disunahkan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dina kitab Fathul Izzar, disunahkan kita menggumuli istri di hari Senin, Senin malam, Kamis malam, dan juga Sabtu malam. Karena di dalam 3 hari tersebut, di saat kita memberikan nafkah batin kepada istri, di situ Allah akan menurunkan rahmat dan ridhonya. Dan Allah pun juga akan memberikan rezeki yang berlimpah yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga untuk kedua suami istri tersebut. Makanya sebenarnya orang Islam itu semua harus kaya, harus serba berkecukupan. Karena semuanya sudah tercantum di dalam Al-Quran, hadis sahih, dan juga di dalam kitab-kitab yang khusus membahas tentang pernikahan dan rumah tangga. Nah, di sini kita ambil cara yang mudah dulu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu sareng bapak-bapak, misalkan bade di wajiban omat, bebersih heula, wudu heula, ngaoskeun syahadat supados Allah maparin rahmat. Di saat orang dipaparin amanah ku Allah nyata hamil. Nah, sadayana tos uninga pangintennya Allah niupkeun ruh kanu janin nyaeta di usia janin 2 sasi. Mungkin kebanyakan orang tahunya di usia 4 bulan janin itu ditiupkan roh. Padahal di usia 2 bulan janin itu ditiupkan roh oleh Allah, makanya terdengar detak jantung saat dicek oleh bidan atau dokter kandungan. Nah, di saat kita mengandung 2 bulan, wajib seorang ibu yang mengandung itu menjaga wudunya dan selalu berzikrullah. Dan wajib untuk suaminya memberi kebebasan untuk istrinya beristirahat
dan suaminya tidak luput setiap hari harus selalu membacakan salawat untuk ibu dan janin yang sedang dikandungnya. Karena janin tersebut, apalagi sekarang Bu Haji udah hamil 4 bulan ya, ini di tasyakuran 4 bulanan ini, janin tersebut sudah bisa mendengar dan merasakan apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Nah, janin tersebut merasakan hal-hal, orang tuanya sedih, janin tersebut ikut sedih, orang tuanya bahagia, janin tersebut juga ikut bahagia. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, kita harus bisa menyembunyikan kesedihan itu, cukup kita hanya berdialog dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena manusia itu satu detik berubah ya Bu ya. Bisa baik nih sekarang, tapi satu detik bisa jahat juga. Maka dari itu di setiap permasalahan apapun, kita harus selalu mengejar hakikat yaitu kepada Allah, dan Allah akan memberikan sababiah kepada yang dikehendakinya. Janin selama 4 bulan itu akan ikut mendoakan kedua orang tuanya. Karena di usia 4 bulan yang namanya malaikat nuzurat. Mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak belum tahu ya apa malaikat nuzurat itu. Malaikat nuzurat itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga janin tersebut di dalam kandungan. Malaikat nuzurat akan bertanya, "Apa tujuan kamu hidup?" kepada janin, dan janin akan menjawab, "Nurut tunduk tumut kepada kedua orang tua." Nah, di situ sebagai kedua orang tuanya harus bisa benar-benar menjaga kepercayaan itu. Banyak sekali anak-anak yang dilahirkan menjadi pemabuk, pemaksiat, dan susah nurut kepada orang tua. Seueur teu ibu murangkalih anu sapertos kitu. Seueurnya. Seueur oge geuningan ibu ramana anu memang capek pisan ku sikapna. Salarusna eta sanes lepat murangkalihna. Tetapi lepat nu janten kedua orang tuana di saat nuju murangkalih eta di kandung. Makana ucap tekad lampah anu ku urang kedah di jaga. Karena kan nuju ka kandungan mah tekengeng asal ucap. Tekengeng asal ucap. Margi pami asal ucap pasti bakalan madorot ka bayi anu ku urang dilahirkeunana. Walaupun setiap bayi itu yang dilahirkan suci, tetapi harus menanggung dosa kedua orang tuanya. Nah, supados karma eta henteu nincak kamu rangkalih urang, teu acan terlambat. Kedua orang tua tiasa ti ayeuna seueurkeun ngaoskeun istighfar. Salat taubat, membayar kifarat, diat, dan juga rutin mengeluarkan sedekah. Supados murangkalih urang tiasa berubah dari buruk menjadi baik dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Insyaallah. Nah, ayeuna anu nuju ngandung kunaon cenah pami misalkan aya nu pupus nuju ngandung nyaeta sahid. Aya nu uninga teu, Bu? Di dalam kitab Fathul Izzar di bab 35. Setiap ibu yang mengandung dan meninggal dunia itu jelas syahid. Jaminannya adalah surga Firdaus. Insya Allah jelas. Tetapi yang seperti apa dulu? Ibu yang mengandung dalam keadaan halal, mempunyai suami yang sah, dan juga selalu mengingat Allah. Di saat meninggal dunia jelas itu akan syahid. Tetapi kalau perempuan hamil di luar nikah lalu meninggal, yang syahidnya itu siapa? Jelas hanya bayi yang sucinya saja. Tetapi untuk ibunya tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Maka dari itu kita harus mengingat kematian. Jam sekarang, detik sekarang, menit sekarang, mungkin besok atau lusa kita sudah tidak ada di bumi ini ya Bu ya. Maka dari itu kita harus selalu mengingat kematian di setiap denyut nadi kita, agar kita senantiasa tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidup. Karena kita sebagai orang tua, kalau misalkan kita melakukan banyak kesalahan, yang akan menanggung akibatnya adalah anak. Itu jelas tercantum di dalam hadis riwayat Ibnu Majah 2361. Wahai orang tua, perbaiki akhlakmu
agar anakmu senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan kita orang tua, siapa lagi yang akan menjadi contoh yang terbaik untuk anak? Nah, maka dari itu kita sama-sama harus benar-benar introspeksi diri, bermuhasabah diri, bertafakur supaya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang proses, kita membahas tentang proses. Proses lahirnya bayi di dalam rahim ibu seperti apa? Dulu di dalam kisah Al-Anbiya ada cerita tentang kisah Sayyidah Rahimah. Sayyidah Rahimah itu mengandung anak ke-9. Dan dalam proses lahirnya bayi tersebut sangat sulit untuk melahirkan normal, ibu-ibu. Karena apa? Seorang Sayyidah Rahimah pernah melakukan dosa terhadap suaminya. Selama hidup dia sering berbohong kepada suaminya. Walaupun berbohong demi kebaikan itu sebenarnya jangan. Karena keterbukaan itu yang bisa melancarkan segalanya. Nah, di saat Sayyidah Rahimah memang bertafakur, di situ akhirnya Allah berikan jalan supaya Sayyidah Rahimah bisa melahirkan normal tanpa hambatan. Nah, jadi di sini ibu-ibu, kita tidak bisa menyalahkan suami dan suami pun tidak bisa menyalahkan istri. Jadi di antara keduanya rumah tangga, kita memang harus saling menyayangi, menghargai, menghormati. Jangan sekali-kali suami itu, mun sunda nama naon ya tehnya, suami teh entong lebih bisa nikah istri, kadahna emut. De seorang suami itu pun juga lahir dari rahim seorang perempuan ya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan perempuan, karena perempuan itu adalah barokah yang bisa melahirkan manusia-manusia, atau bisa dikatakan generasi-generasi penerus untuk bisa melanjutkan kehidupan dan juga melanjutkan visi misi dari para nabi dan aulia terdahulu bagi umat Islam. Seorang istri pun juga jangan sampai sekali-sekali pernah membentak atau berani kepada suami. Sesalah apapun suami, seorang istri tetap harus tunduk kalau kesalahannya tidak fatal. Tetapi kalau misalkan kesalahan suami sudah fatal, baru seorang istri kita bisa menasehati suami dengan tata cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang baik. Nah, dupi di dia ibu-ibu seueur teu sok nga naon namina teh ngalawan kacaroge seueur teu. Seueurnya. Nah, ti ayeuna urang perbaiki supados urang sebagai ibu tiasa janten contoh anu baik kanggo murangkalih-murangkalih urangnya, insyaallah. Nah, proses lahirnya bayi ke muka bumi ini itu dibarengi dengan kanan kiri malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Di saat bayi lahir ke muka bumi ini dan membuka matanya melihat dunia, di situ ada yang namanya malaikat Nasir dan juga malaikat Bazir. Malaikat Nasir itu akan memberitahu ke telinga kanan bayi bahwa kehidupan bayi tersebut di kemudian hari akan mendapatkan penuh kebahagiaan. Dan malaikat Bazir di sebelah kiri akan memberitahu ke telinga kiri bayi itu bahwa hati-hati, di tahun sekian, sekian, sekian akan ada ujian. Nah, makanya ujian kita sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfud. Kebahagiaan kita pun juga sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfud. Bayi lahir ke dunia ini dibarengi dengan iman. Iman itu yang akan bisa menguatkan kita untuk bisa melewati ujian dan akan bisa mengucap syukur di saat kita mendapatkan kebahagiaan. Di muka bumi ini tidak ada yang perlu disombongkan, karena rumah kita yang abadi hanya satu, yaitu Enoninga ibu. Rumah kita yang abadi hanya satu, kuburan. Maka dari itu kita jaga dan pelihara iman kita, tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan kita. Karena kalau kita kuat iman, apapun masalahnya, apapun ujiannya, pasti kita akan selalu yakin kepada Allah dan tidak akan pernah berseuzon kepada Allah.
Di dia seerti anu sok seujon ka Allah na kunaon urang teh hirup teh susah wae cara Allah teh teu adil kitu. Seueur ye punya, Pak, seueur ye. Cuman kan di sini gini, kita udah tahu bahwa hidup di dunia ini selama kita belum mati ujian akan terus-menerus bertubi-tubi. Bukan hanya kepada dewasa saja, kepada bayi dan kepada anak kecil juga ujian selalu ada. Tetapi keimanan kita yang bisa menguatkan. Ingat untuk semua manusia yang hidup di muka bumi ini, jaga iman dan takwa. Jangan sampai kita murtad. Jangan sampai kita berseujon terhadap Allah. Karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui segalanya. Allah memberikan ujian kepada manusia. Allah tahu dan Allah mengukur bahwa manusia ini sanggup. Yang tidak sanggup itu adalah bukan karena Allah, tetapi diri kita sendiri tidak sanggup dengan ujian, akhirnya pilih jalan pintas. Bunuh diri, merampok, maling, na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu di sini tata cara untuk menjaga iman, menjaga keluarga dan menjaga anak kita yaitu perbanyak zikrullah dan jaga wudu. Seorang bayi yang mempunyai keimanan itu adalah bayi yang mendapatkan karma baik dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang seperti apa yang disebut dengan baik? Yang selalu memberikan nasihat dan ajaran agama terhadap anaknya. Dari mulai bayi, anak tersebut sering dibacain salawat. Dari anak tersebut sudah mulai merangkak, sering diajarkan huruf-huruf hijaiyah. Dan di saat anak kita tumbuh menjadi balita, diajarkan juga membaca ayat suci Al-Quran dengan surat-surat pendek. Insya Allah, kalau misalkan kita sebagai orang tua bisa mengajarkan anak kita dengan cara seperti itu, orang tua tidak akan kena hisab. Dan orang tua bahkan akan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Juga untuk bayi tersebut, untuk anak tersebut akan selalu dipenuhi keberkahan. Karena malaikat Nasir dan malaikat Bazir akan menjaga dari mulai bayi lahir sampai sakaratul maut. Sampai kita akan menghadapi kematian. Nah di sini kita bisa melihat tentang kehidupan seseorang yang saat dikandungnya itu sangat sulit dan banyak ujiannya. Dan setelah dilahirkan, di saat besar, anak itu bisa membanggakan kedua orang tua. Teteh bisa maju ke depan sebentar. Teteh yang di depan. Ya. Teteh, punten ari teteh namina saha? Sri Yuli. Nami orang tua binti Andi. Ibu Sri Sulita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kita akan sedikit memberi contoh ya. Secara ainul basyirah yang saya lihat, kedua orang tua teteh orangnya yang sangat sabar-sabar dan sabar. Rajin beribadah dan setiap dihina, difitnah oleh orang tidak pernah melawan, betul tidak teh? Nah, selama mengandung teteh ujiannya sangat perih ya teh ya, dari mulai ekonomi sampai hinaan, fitnahan dan cacian dari keluarga bahkan dari orang lain. Tetapi selalu sabar dan selalu mengucap syukur kepada Allah. Dan di saat lahir, alhamdulillah sampai teteh sekarang usia berapa teh? 43 alhamdulillah. Sampai usia 43 teteh ini mewarisi sifat sabar dan ikhlasnya dari kedua orang tua. Teteh orangnya terlalu baik. Kebaikan teteh sering dimanfaatkan oleh orang. Tapi teteh sukses kalau dalam segi batiniah. Karena suksesnya apa? Mendapatkan poin yaitu kesabaran dan keikhlasan. Di dalam rezeki pasti ada aja turun naik usaha ya teh ya. Tapi teteh tidak kesulitan. Alhamdulillah atas izin Allah, rezeki teteh selalu ada dan ada. Di setiap ada kebutuhan, ada ya teh ya, cukup dalam hati. Teteh mengucap, ya Allah, besok lusa saya ada kebutuhan. Atas izin Allah juga ada jalannya. Betul. Nah, ini adalah salah satu contoh anak yang sukses, yang dibesarkan oleh kedua orang tua yang sabar, tawakal, dan ikhlas. Maka dari itu,
orang tuanya mewarisi sifat tersebut yaitu kepada teteh. Mudah-mudahan juga teteh punya anak bisa seperti teteh, bisa seperti kakek neneknya yang memang sabar dan tidak pernah menghujat siapapun. Insya Allah teteh sekeluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dilancarkan dalam segalanya ya teh ya. Ya hatur nuhun teteh. Nah itu adalah salah satu contohnya. Nah kita sebagai orang tua pengen kan punya anak yang soleh-solehah ya Bu ya. Dari sekarang jauhi gibah. Dari sekarang jauhi untuk berseuzon. Justru gini, kadang ibu-ibu sering ngerumpi ya, bahkan tidak banyak juga ada bapak-bapak yang sering ngerumpi gitu kan. Nah itu jangan pernah mementingkan diri kita sendiri. Ngerumpi atau gibah itu memang enak, menertawakan orang, membicarakan kejelekan orang. Tapi di situ kita harus ingat, kita punya anak, kita punya bayi, kita punya keturunan, anak cucu cicit. Jangan sampai karmanya masuk ke dalam kehidupan anak cucu dan cicit kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu dunia pun juga sudah tidak lama lagi kalau sesuai dalam Al-Quran ya. Kiamat sudah dekat. Walaupun kita tidak tahu kapan kiamat itu datang, karena yang namanya kiamat itu adalah gaib mutlak yang hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk gaib nisbi itu adalah gaib yang bisa diketahui oleh sebagian orang yang dianugerahi oleh Allah. Maka dari itu kita harus bisa mawas diri dan kita harus bisa memperbaiki akhlak buruk kita menjadi akhlak baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, sama semua orang di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Tidak luput dari kesalahan, selalu ada salah. Tetapi di sini kita bisa memperbaiki dengan keyakinan iman yang teguh kepada Allah dan bertafakur, selalu beristighfar di setiap harinya supaya kita bisa diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan karma tidak akan jatuh kepada keturunan. Karena kalau jatuh kepada keturunan, na'udzubillahi min dzalik, orang tuanya yang akan dihisab. Lalu balasan hisab tersebut apakah akan berlaku di dunia? Jelas akan berlaku di dunia. Karena hisab tersebut akan berlaku di dunia yang dimana orang tersebut tidak akan pernah merasa damai, tidak akan pernah merasa tenang, karena harus menanggung dosa-dosa yang diperbuatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah di sini kita juga tadi sempat membacakan ayat 1000 dinar ya. Kita juga akan bahas kisah apa yang dimana ayat 1000 dinar itu dibacakan oleh seorang raja di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 1000 dinar itu adalah Quran surat At-Talaq ayat 2 ayat 3. Tapi kenapa bisa disebut dengan ayat 1000 dinar? Karena ayat 1000 dinar itu adalah ayat yang sangat luar biasa, yang banyak fadilahnya dalam perihal bab duniawi. Karena dulu ada seorang raja yang memang bangkrut dalam usahanya sampai di titik terendah. Tetapi raja tersebut sudah menyareat gitu ya, sudah nyungkeun syariat kaditu kadieu gitunya, tapi teu aya solusina. Akhirnya menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan solusi. Dan kata Nabi, wahai raja, siapkan 1000 dinar dan simpan selama 7 hari di atas sejadah. Lalu bacakan ayat 1000 dinar dalam 7 hari itu di setiap badah hajat dan tahajud. Akhirnya dilakukanlah oleh raja tersebut. Dan atas izin Allah dengan membacakan ayat 1000 dinar dan mensedekahkan hartanya yang 1000 dinar itu dalam jangka waktu. Di tahun yang sama raja tersebut mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga, yang bisa menutup semua masalah dan kewajibannya, dan ada lebihnya juga untuk syiar agama, untuk berbagi. Nah di sini kita ambil hikmahnya bahwa setiap manusia itu tidak boleh pelit dalam perihal harta, karena harta itu yang bisa menyelamatkan kita. Kita punya harta dipakai tidak baik pasti akan madorot. Tetapi kalau kita punya harta dipakai kebaikan untuk sedekah,
insya Allah harta itu akan diganti beribu-ribu kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kita belajar setiap hari dengan sedekah subuh dulu. Sedekah subuh itu seperti apa? Kita menyisihkan sedikit rezeki untuk masukkan ke kotak amal yang di masjid. Kalau sudah bisa seperti itu, ada rezeki lebih lagi, kita mulai sedekah kepada duafa. Karena duafa itu adalah orang yang hak untuk menerima sedekah dari orang yang mampu. Karena kalau kita sedekah kepada duafa dan tepat membagikannya, dan orang itu bersyukur kepada Allah, instan insya Allah, Allah akan langsung mengganti itu dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jadi kita sebagai manusia jangan takut kehilangan rezeki. Karena rezeki itu adalah titipan amanah dari Allah yang Allah berikan kepada kita, yang dimana kita harus benar-benar bijak dalam mengelolanya. Rezeki yang kita terima, contoh ibu-ibu, bapak-bapak kerja ya, punya gaji 1 bulan misalkan 1 juta contohnya. Nah itu wajib kita keluarkan, bukan 2,5%. Karena kalau 2,5% itu kan zakat tahunan ya. Tapi kalau untuk sedekah yang baik sesuai yang tercantum di dalam Fathul Izzar juga, di situ tata cara contoh sedekah yang baik agar kita bisa kaya, bahasanya kan kaya itu berarti bisa sehat lahir batin, selamat lahir batin, dan lancar juga rezekinya ya. 20% kita sisihkan itu untuk duafa, yaitu yatim piatu dan jompo yang harus kita utamakan. Berarti setiap rezeki yang kita terima itu bukan milik kita semua, tetapi ada milik orang lain yang dititipkan kepada kita. Insya Allah kalau kita bisa mengikuti sesuai aturan-aturan agama yang ada di dalam Quran, hadis dan kitab, insya Allah hidup kita akan selamat dunia akhirat. Dan juga akan dilancarkan segalanya oleh Allah dalam setiap langkah dan perjalanan kita. Nah di sini ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin penjelasan saya tidak bisa banyak karena di belakang masih ada Teh Enji ya yang akan memberikan tausiah juga. Insya Allah cukup sekian, tapi sebelumnya kita akan membacakan dulu salawat Jibril kita sama-sama ibu-ibu ya, supaya kita diberikan keselamatan lahir batin, kesehatan lahir batin, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya Robbal Alamin. Yuk orang sasarangan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Amin.
wasallam. Ibu angkat kedua tangannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami semua. Jauhkanlah kami dari segala halangan, rintangan, godaan, cobaan, ujian dan masalah. Berikanlah kami perlindungan darimu ya Allah. Lancarkanlah milik rezeki kami. Selamatkanlah setiap langkah kami. Allahumma qini bihalalika haramika wa aghnini bihalalika amman syaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya Rabbana. Baca Al-Fatihah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun doana kangge Pak Haji Suprapto sareng Ibu Haji Reni Herlina. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina penang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Abi pamit undur diri insyaallah kin pamaya waktos deui urang tiasa ngareung mumpulung deui nya ibu-ibu bapak-bapak. Abi pamit undur diri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zazakillahir sukron Ibu Haja Anggra Putri Tania. Masya Allah alhamdulillah. Nuhun pisan, nuhun pisan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya.